Assalamualaikum sahabat YouTube Uni, berjumpa kembali di channel YouTube Uni. Bagaimana kabar sahabat Uni? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum menonton video ini, bantu Uni ya, tekan tombol like, comment, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya bagi sahabat Uni yang belum, agar Uni semangat untuk bikin video selanjutnya. Assalamualaikum sahabat Uni. Oke sahabat Uni, bahan-bahan telur mata sapi sayur kentang. Uni pakai kentangnya 1/2 kilo. Ini udah Uni buka, kentang udah dipotong-potong. Telur 3 untuk mata sapinya nanti. Sohun Uni pakai ini 1/2 on. Soalnya ini kalau kena air kan mengembang banyak jadinya nanti sahabat Uni. Garam secukupnya, garam secukupnya. Cabai merah 1 on. Bawang merah 6 butir. Bawang putih 1 butir. Air 2 gelas. Minum. Oke sahabat. Oke sahabat, kita iris bawangnya. Kita iris-iris bawangnya. Ini bawangnya sudah siap kita iris semuanya. Sekarang kita mau gorengnya lagi. Telurnya udah Uni dadar sahabat Uni. Sekarang kita goreng bawangnya lagi. Sahabat Uni, bawangnya udah mulai kuning. Sedikit lagi kita masukkan cabenya lagi. Oke, sahabat udah mulai wangi bawang goreng bawang. Kita masukkan cabenya lagi. Kita masakkan cabenya dulu, baru kita masukkan airnya. Ya nak pedas sahabat Uni, dimasak cabenya dulu sampai masak ya. Ditumis cabenya dulu sampai masak. Ya wangi sahabat Uni. Sudah, sekarang kita masukkan airnya lagi. Kuahnya kurang airnya sahabat Uni, ini tambah 1 gelas lagi ya. Kita masukkan dulu kentangnya biar dia cepat empuk. Oke sahabat, kita tunggu
sampai mendidih ya, tapi Uni tambah airnya segelas lagi, oke? Okay? Oke, sahabat Uni, karena sudah mendidih dan kentangnya kita coba ya. Minyaknya udah melempuk. Nah, udah empuk sahabat Uni. Sekarang kita coba garamnya. Garam jangan lupa ya sahabat Uni. Garam sedikit lagi, gula sedikit, garam sedikit lagi. Kita masukkan sekarang telurnya lagi. Telurnya kita cuci dulu suhunya, baru kita masukkan. Sudah sahabat Uni, telurnya sudah masuk. Karena suhunya masaknya sebentar, kita matikan aja kompornya, masukkan suhunya lagi. Suhun kena panas saja udah masak dia. Sudah sahabat, kita matikan lagi. Kita masukkan sahurnya. Oke sahabat, itulah goreng telur mata sapi pakai sayur kentang. Oke sahabat, ini begitulah cara masaknya. Selamat mencoba.